Bagaimana kalau kita merasa bahwa taubat kita itu karena pelarian dari kasus? Apakah itu salah? Allah Maha tahu. Apakah taubat kita serius atau taubat sambalado? Taubat sambal. Karena pedas, tinggalkan, hilang pedas, makan lagi. Allah Maha tahu. Allah tahu yang mana yang nasuha, yang mana yang bukan nasuha. Kalau taubat kita adalah taubat sambal, Allah tidak akan melihatnya sebagai taubat. Sampai dia menjadi taubat yang nasuha. Lima syaratnya. Lakukan dengan ikhlas, bukan karena kasus. Sesali masa lalu, tinggalkan. Sesali masa lalu, tinggalkan. Bertekad untuk tidak akan lagi kembali. Dan lakukan di saat pintu taubat masih terbuka.